Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah SDN 01 Mojoyong yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya sudah meluangkan waktu pada siang hari ini dalam rangka pembahasan materi khusus untuk asesmen murid-murid kita. Puji syukur alhamdulillah. Bahan manfaatnya kita semua masih dalam kondisi sehat sehingga dapat menghadiri acara berikut ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai saja untuk memaparkan saya. Yang pertama adalah bahwa kuisis itu bisa sebagai salah satu alat atau sarana kita dalam menerapkan merdeka belajar bagi anak-anak kita. Apa itu kuisis? Jadi kuisis itu adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi atau permainan yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan kuisis, guru dapat dengan mudah menyiapkan berbagai bahan ajar serta instrumen penilaian untuk siswa. Berikutnya, kenapa kuisis dipercaya oleh guru? Jadi kuisis ini sudah punya 75 juta pengguna aktif dan ada 50 juta lebih pertanyaan yang dijawab. Jadi nanti setiap guru itu bisa membuat kuisnya masing-masing, dan kuis kita itu pun nanti juga bisa diambil oleh guru lain, diadaptasi. Kita pun juga bisa mengambil kuis yang dibuat oleh guru yang lain. Jadi kita tinggal pilih materi apa, nanti akan sudah muncul kalau itu sudah dibuat oleh guru yang lain. Kemudian asesmen dan penilaian, ya. Kenapa kok kuisis itu bisa digunakan dalam asesmen dan penilaian? Apa kelebihan dari kuisis? Kan gitu deh. Yang pertama kelebihannya adalah kuisis itu interaktif dan menyenangkan. Lalu bisa juga ada juga kustomisasi konten, fleksibilitas waktu. Jadi untuk waktu itu siswa fleksibel. Kita bisa mengaturnya, anak itu bisa dikerjakan pagi, siang, sore, atau malam. Tetapi bisa juga kita buat dalam satu waktu secara bersamaan, itu juga bisa. Jadi tergantung guru yang membuat kuisnya. Kemudian ada evaluasi otomatis, jadi nilai itu nanti akan langsung keluar. Statistik dan analisisnya juga ada. Bisa berkolaborasi antar guru, berbasis klub, jadi harus ada jaringan internet. Ada beragam tipe pertanyaan, beragam tipe game dan fitur live. Jadi seakan-akan seperti kalau main game seperti itu. Kemudian, selain bisa digunakan sebagai assessment, kuisis itu juga bisa dipakai sebagai media pembelajaran. Jadi bisa digunakan untuk membuat bahan ajar atau materi ajar. Di sini fitur lesson itu memungkinkan guru untuk menyajikan konten yang beragam, baik berupa teks, audio maupun video yang dapat menunjang pembelajaran berdiferensiasi, mengakomodasi gaya belajar yang beragam sehingga dapat meningkatkan belajar siswa. Kemudian di sini ada berbagai macam fiturnya. Ini nanti ketika Bapak Ibu guru sudah mendaftar di kuisis, nanti bisa dilihat sendiri ya jenis-jenis soalnya, terus model-modelnya seperti apa, itu nanti bisa dilihat. Jadi mulai dari menarik gitu ya, terus ada yang memasangkan, kemudian pilihan ganda seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mendaftar di kuisis ini? Nanti cara mendaftarnya Bapak Ibu, jadi nanti yang pertama adalah nanti kita mengunjungi situs kuisis, kemudian nanti mengklik tombol daftar,
lalu memilih peran kita sebagai guru, kemudian memasukkan email dan daftar, dan itu selesai. Jadi Bapak Ibu nanti sudah akan mempunyai akun di Quizzes. Jadi cukup simpel dan sederhana. Baik, sebelumnya kan buka HP-nya masing-masing, kita mulai mendaftar secara bersama-sama dulu. Langkah pertama, Bapak Ibu buka Chrome-nya dulu. Buka Chrome. Setelah membuka Chrome, Bapak Ibu ketik quizzes.com. Misalkan saya ini ya, di Quizzes. Jumlahnya kelas 4.
Kita lihat
laporannya. Di sini nanti ada laporannya. Iya, orang muda enggak. Tapi lebih simpel daripada telepon. Nah, ini hasilnya. Jadi anak itu mengerjakan ini misalnya desa, dia benar 16 tahun apa? Nilainya 80 besar, jadi dia bisa mengerjakan 16. Performa ini adalah dilihat berdasarkan kecepatan waktu. Jadi sama-sama benar semua, tapi kalau dia kerjanya lebih cepat, performa dia di sini tuh dia akan lebih tinggi. Misalnya nilai ini benar 14, sini 14. Ini performanya lebih bagus, tapi upaya juga mempengaruhi. Misal kerjakan satu kali, dua kali, tiga kali, itu nanti juga akan muncul. Dan misalnya B, misalnya dia dua upaya, berarti dia sudah mengerjakan dua kali, jadi seperti itu. Jadi nanti laporannya kita akan muncul. Anak yang belum kerjakan siapa ya? Nanti kita tahu ini sudah kan bisa kita jamak, nah, seperti ini. Dan mereka bisa mencobanya berkali-kali. Mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum nanti mencoba mengaplikasikan dan mempermudah membuat PR di rumah. Jadi kalau PR udah begini aja, kerjakan. Anak-anak tuh yang bisa mencoba, karena dia mengerjakan ini kayak main game gitu. Itu loh, yeah. Simulasi pertanyaan kok di sana dicoba menguas. Oh iya, sebenarnya. Oh iya. Oke. Okay. Saya bisa nanti pelan-pelan kan nggak iso. Malah praktek jawa. Iya. Maksudnya kan itu tampilannya. Iya, sudah saya kirim di grup WA. Penggalan, okay. Ya. Penggalan soal menunggu mah. Iya. Boleh dikasih. Iya, dikasih. Boleh. Ini yang mau dikerjakan yang baru saja dipikirkan di baru-baru ini. Oh. Oke. Okay. Juga akan diomong. Sepuluh lagi tadi pak. Ya tadi maunya sepuluh ya pak. Nah ini karena ini bapak ibu guru itu bawa HP semua. Saya tidak ngaku ya tugasnya, tapi mulai sekarang aja ya. Oke, siap-siap ya, mulai sekarang. Jadi pakai HP ini bapak ibu, nanti di grup WA tak kirim ininya, apa linknya? Sudah sinyal ini. Ini maunya mode klasik atau apa? Ini bapak ibu modenya itu macam-macam. Mode klasik itu yang muncul kayak tadi, pertanyaan ada di sini. Kalau yang penguasaan, setiap anak itu bebas. Jadi ibaratnya kalau ini main game ya bisa ya, lanjut ke berikutnya. Lanjut ke berikutnya. Tapi kalau dia gagal, dia akan diarahkan ke pertanyaan yang mudah. Berhasil baru naik lagi. Jadi kayak game. Kalau kecepatan guru ini guru yang ngatur. Mode klasik aja ya, yang pertama kita coba mode klasik. Mulai. Langsung kita mulai saja. Bentar, nyarinya dulu. Nah ini menunggu pesan tadi saya. Oh gini bapak ibu, buka browser bapak ibu. Browser net? Nggih, karena disini nggak nggih pro, boleh. Ketiknya joinmyquiz.com. Sebenarnya juga bisa sih. Orang langsung ambil angkut. Kita kirim boleh aja pak. Okay. Putri Makati sudah hadir, Bu Eli sudah hadir. Ini bayarin,
mungkin dari. Nah, siapa pemenangnya? Jee. Bocah orang bawa ini lho. Iya, anak-anak tidak bawa. Mungkin mas gak bawa WP. Oh, bisa pakai kode paper, pakai kertas. Jadi nanti ada kode paper, kita nanti nge-print baca data itu. Setiap anak itu gambar kok. Nah, kita APB nanti sebagai pemindainya. Jadi soalnya ini, anak lihat di papan, kita nanti yang pindah. Jadi, lilin. Iya, dipindah. Nanti akan muncul jawaban itu benar atau salah. Makan ini. Tapi aku lihat ya. Iya, tapi anak-anaknya. Bebas siapa yang akses ini? Iya. Jangan orang lain juga bisa. Bisa, kita nggak ngerti.